Hai guys, kembali bersama Minato Superbot. Dan kali ini kita akan kembali lagi. Dan sebelumnya kita sudah nge-review karakter yaitu Jujin Geoposan mengenai artifact dan skill. Dan itu selanjutnya ada update terbaru yang ini, yang mana review karakter yang sangat menarik, yaitu Shikanoi Heisoi Fostan Anemo. Gimana itu ada artifact, ada skill, juga gameplaynya lebih seru lagi juga. GG banget ya, jadi pas melawan musuh-musuh terkuat. Ya, nanti ada penjelasannya dan juga melihat gameplaynya seperti apa keseruannya. Tunggu, ya, lebih mantap banget lagi. Selanjutnya yaitu Fate/Rei Odorna, yang mana itu ada interlude Kazushika Hokusai, yang mana itu masih panjang durasinya, lebih mantus ya. Jadi ada part 1 nanti guna naik part kedua, yang mana itu udah makin panjang sih ya. Tinggal si Asam Yuswan, tapi kita harus menyelesaikan bon-bonnya dulu ya. Dan itu ada OPBR, yang mana ada event baru, yang mana Serious Challenge Battle. Wow, menang Wrecker sama Win. Ini juga pasti gede banget ya. Jadi jalan lebih seru juga sih. Dan itu ada si Tower of Fantasy, yang mana kita masih menjelajahi sebuah pulau yang begitu besar dan bisa explore juga story lebih mantap lagi ya. Itu ada yang terakhir, yaitu Gears Impact, yang mana ada boss random dua kali, domain artifact, item dan talent, misi mencari subscriber. Wih, dan bersama teman-temannya dan bisa saling bantu juga itunya lebih mantap lagi. Terus untuk gacha dari Gears Impact, sebenarnya aku bakal skip untuk next versi 4.3. Aku akan menunggu akor baru ya di Akutama. Dan aku menduanya bakalan nanti ada gacha yang update baru, yaitu si yang Navia sama yang satu lagi kayak karakter yang pakai topi itu lucu banget dia. Kita akan nabung sampai 20.000 di akun kedua ini, nanti bakal kalian seru loh, kalian bisa lihat aja nanti. Yaitu nih Fate/Rei Odorna ya, yang mana kita masih nabung Sandwar udah mau ke 1000, bakal nanti sampai 1500 itu buat nanti quest kaya. Itu bakal hoki atau enggak, saya enggak tahu sih, kurang tahu sih. Karena ini adalah kita langsung. Dan ketika aku sudah dapat quest kaya dan foreigner, maka aku simpan lagi SK buat naik lagi ke sana. Dan itu ada OPBR, yang mana gacanya aku bakal skip Bounty Festival. Aku akan menunggu ekstrim baru akan hadir di bulan Januari. Widih, tepuk tangan dulu. Jadi penasaran. Tapi aku belum punya ekstrim semuanya, yaitu ada Hybrid, Luffy yang bergabungan jadi kayak begini. Terus ada Sorogan Organisma, ada Yamato Hybrid, dan itu ada si Sephira, Film Resek, Yonko, itu belum ada sih. Tapi nanti kemungkinan kedepannya kalau dari banner kamu bakal gacha lagi. Itu aja. Oke, dan sebenarnya aku punya satu informasi lagi sebelum kita naik review karakter yang sangat menarik banget. Dan kita akan langsung aja. Sekitar 2 bulan lagi aku sudah mau mulai perusahaan YouTube bakal apa. Karena aku ada bisnis gamer. Tetapi aku tidak sendirian. Kenapa? Jadi akan bergabung di channel itu Minato Superbot, makin sukses dan jadi kebangin dan banyak game lain-lain lagi. Yaitu aku sama Sipon Kunjaya, sepertinya nanti apakah dia akan, wah ini sepertinya seru, nanti kita main Take Two
God of Tsushima, dan juga masih banyak lagi yang saya gini. Nanti kalau untuk live streaming gampang sih ya. Aku sama Steven bakal nanti live streaming. Dan sebelum menyaksikan video ini, saya harap telah bentar lagi aku bakal pindah ke rumah Steven aja ya. Sebenarnya kenapa alasan aku pindah? Karena selama aku sudah jadi YouTuber, aku bakal pindah dan supaya YouTuber aku sukses dan akan dikembangin secara detailnya. Jadi kayak gitu sih, Widi. Oke, dan sebelum ini nanti kita gak tahu kapan aku bakal pindah rumah Steven. Nanti tunggu info selanjutnya seperti apa nanti ya. Nanti kita naik video atau beberapa minggu lagi. Jadi nanti saya beri saran ya untuk kalian ya. Sepertinya nanti. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan di subscribe. Kita akan menuju 100.000 subscriber. Nanti bakal ada unboxing Super Button dan juga nanti bagi-bagi iPhone 50 ya. Unik kenapa bilang bagi-bagi itu one giveaway buat kalian. Nanti ada share-share-nya nanti akan diumumi ya di YouTube atau di Instagram. Silakan menyaksikan video baru yang mana itu ada TV karakter Shikano Heisoi Fosar Animo dan juga lanjut Petri Adena baru ke One Piece Mutiara